Cuma tu huraikan penggunaan hadis ni. Wallahualam, anak pun tak tahu ni. Atau tanyalah orang yang ahli. Pulak cakap, lah aku bukan jumpa mufti ke ni? Ni tak ngalah macam saya lah, pantang bagi mikrofon, pop cakap. Kena kita malu. Sebab tu kalau kata guru saya tak cakap, diam lah. Tahu, cakap. Saya takkan cakap ni. Sebab tu guru pun tak bercakap. Kita tanya hari tu hari, minta nasihat, dia pun kata, wallahualam, apa saya nak nasihatkan? Kata, kitab lambat belakang. Ha, cuma dia bagilah kitab Jepang mek. Ni kitab Tazkiyatun Nafs Sa'id Hawa, hantar baca. Ada suruh gitulah. Itu cara dia. Begitu juga kita jumpa dengan Mufti Selangor. Dia cerita pasal laduni, ilmu laduni. Ana tanya ustaz, Datuk macam mana tentang ilmu laduni? Wallahualam, ilmu laduni ni tiga-tiga mufti saya tanya, semua pendapatnya sama, memang hebat Allah Ta'ala. Dia kata ilmu laduni susah manusia biasa nak dapat, susah. Matabat laduni, matabat orang yang soleh, salafus soleh, dan para nabi pun sebenarnya. Macam anak ni tak layak lah katanya. Tak tahu lantar boleh dapat. Dia bubuh kat kita. Mufti ni peli aku ke boleh nanti kan. Nampak tak? Dia punya nak pada dia lah, dah tahu dah. Kalau kita tengok mufti, bab hukum. Tak ada juga, kalau dalam bahasa moden, netizen-netizen ni. Dia kalau nak tembak mufti, semacam dia tembak kawan tu. Macam dia serba tahu. Ustaz Google, Tuan Haji Ustaz Google, nas yang sahih. Dia panggil. Bau Google sikit, ustaz ni salah ni. Tengok Google tak cakap macam tu katanya. Mentang-mentang lah ustaz tersasul cakap sikit. Mentang-mentang Tuan Haji Google tolong backup. Dia tembak ni ustaz tu cukup-cukup. Bambang-bambang. Mufti mana pun saya jumpa setakat ni. Empat orang, tiga orang, empat orang ni. Allah Rabbi, semua hamba. Tak nak nak nunjuk pun ilmu dia. Itu orang hebat. Sebab tu ceramah ni bukan semua tempat kita nak bercakap. Tak. Saya pegang mikrofon boleh lepas pada tu kita diam. Allah Alam. Bukan dalam tugas saya. Cuma kau minta nasihat boleh lah. Ini nantang ni. Bila ujian, ujian ilmu bagi orang alim, ujian ni begitulah. Nak disanjung, nampak tak? Nak diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Tu ujian. Malah ujian tu lebih susah, nampak? Masuk-masuk dia semua pandang. Macam mana? Semua pandang. Padahal tak tahu buruk ni macam-macam ada sini ni. Kan? Nampak tak? Ha. Tapi bila kita sentiasa ingat, maka akan zahir. Ingat ya. Kalau dalam hati tu ada dunia, sifat tadi. Kalau dia sifat buruk, dia akan keluarkan keburukan. Kalau dia sifat baik tu, dia akan tunjuk baik. Atau bahasa mudah tadi, mazmumah, riak, sombong, action. Tapi dia tukar bahasa bahasa moden, dia panggil tunjukkan keyakinan dirimu. Okay. Baru ada confident level tak? Kita kena tunjuklah kita siapa. Bila lagi? Nampak? Hati-hati. Boleh? Okey, baik. Setakat ni ada soalan. Muka surat 39. Ada soalan nak tanya untuk kelas yang lepas-lepas ataupun kaitan dengan topik kita ni, ataupun kelas yang lepas-lepas nak kaitkan dengan topik ini hari, ataupun kelas yang lepas-lepas adanya miss caption perkataan yang perlu diulang balik ke, ada yang bermain di fikiran ke, ada ya tanya. Nak buat sifat wujud, ha, buat kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dia sifat wujud ni saya pergi dia mengajilah, saya mengaji Anis seorang guru saya juga belajar Darussalam, pengajian mengubat. Dia kata apa? Dia kita pergi mengubat bab isu duit lah katanya. Kita mengambil duit kerana mengubat, harus. Tak ada masalah, harus. Jangan mengubat kerana ambil duit. Ada kona situ. Mana tak? Ambil duit sebab apa? Berubat. Harus ambil lah. Tapi berubat sebab apa? Nak ambil duit. Ada konar gitu. Lepas tu dia cerita, dah lah kita ni berubat datang jauh-jauh. Lepas tu balik RM50 dia kasi. Pergi Perak katanya RM50 dia kasi. Lepas tu terasa diri tu,
Dia tak tahu ke aku ni siapa. Nampak dia mula berfikir tentang keujuban diri dia. Itu satu. Dia rasa macam tak layak bagi dia nak dapat emang gitu. Dia tak tahu ke aku ni siapa. Satu. Yang kedua, kalau jadi doa ni, time bila nak tahu doa makbul? Ni dia ajar. Time bila nak tahu doa makbul? Tahu tak? Tak tahu Ustaz. Nak tahu pergi makbul lah. Mamak. Kata tuan guru Datuk Ismail Kamu kata, dan ulama kata, jadi mengikut pengamatan dia juga, time berubat. Kalau kita doa sembuh, makbul lah tu doa tu. Tumpahnya mak-mak doa, nak tengah demam doa, pum sembuh. Makbul lah doa tu. Suami-suami ayah-ayah kita ni kan, doa untuk isteri jadi isteri soleha, jadi isteri soleha. Makbul lah tu. Berubat juga tu kan. Jadi bila makbul tu, dia termenung. Makbul juga doa aku ni. Dia termenung. Dia banyak memenungkan tentang kehebatan diri dia, ataupun dia rasa pelik dengan apa yang dia ada. Tak sangka aku boleh berjaya ke tahap ni. Jalan seorang-seorang sambil tengok batu dia. Tak sangka. Jadi bermaksud caranya adalah jangan pelik dengan diri. Nak buang ujub ni, jangan pelik dengan diri. Orang kata, tak sangka kau sekarang. Tak ada pelik-pelik lah. Memang Allah bagi. Nafikan terus. Tak payah pelik dengan apa kelebihan yang ada pada diri. Maksud jangan rasa pelik. Ujub ni pelik. Dia pelik dia boleh buat. Saya tak sangka walaupun saya suri rumah bang, tak macam orang lain. Saya ada 8 anak. Basuhnya, ninya, ninya. Pelik saya kadang-kadang tu saya boleh setelkan semua kerja saya. Ujub, selesai amalan. Ujub ni bukan cerita kat orang. Itu pun cerita kat suami. Ataupun sambil-sambil basuh pinggan ni. Tak sangka aku boleh habiskan. Cakap sorang-sorang. Ujung ni cakap sorang-sorang. Kadang-kadang tak cakap pun, nintai je. Hensan juga aku. Habis. Belum cakap lagi, tu riak. Payah nak ngaji ni. Jadi macam mana nak ikat? Bubur diri tu hamba, asal diri, dan kita kena jangan ada pelik pada diri. Ayat mudahnya bila kata saya letakkan pada pengajian ni, jangan pelik. Dan ayatnya yang lebih tepat adalah melihat kekuasaan Allah. Dalam surat 39 ada. Itu ujian lah tu. Ujian itu adalah untuk kita melihat sifat kekuasaan Allah pada segala keadaan pada diri kita. Nanti mana tahu yang meniaga kat dalam ni ke, ataupun ada yang tiba-tiba Allah bagi sesuatu ke, ataupun anak menjadi ke, suami menjadi ke. Suami pun menjadi pun boleh juga. Ya Allah lah, berubah suami kau. Mula tak kena nafas tu. Kau nak belajar ke? Meletih. Jangan kata, tak ada apa pelik lah, dan memang Allah nak takdirkan dia begitu. Lantaklah orang kata, ish, takkanlah macam tu. Biar. Tak payahlah kita nak sambung-sambung banyak-banyak. Berjaya lah anak awak ni, 5 orang ni tahfiz semuanya. Pelik lah awak buat ni. Ish, apa yang peliknya? Saya boleh buat. Dia bubuh kat dia. Tak apa, tak payah. Memang gitu. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Dan Allah takdirkan memang anak saya ni jadi tahfiz. Saya pun bukan buat apa-apa pun. Kalau nak suruh saya didik anak awak je tahfiz pun tak boleh. Nak takdir ni saya boleh jadi yang tahfiz yang anak saya 5 orang ni. Itulah. Kalau saya nak buka sekolah tahfiz pun tentu tahfiz lagi. Kan kadang-kadang kan pantang anak mak ni tapis dah jadikan dia suruh buka sekolah tapis. Ni pasti pandai didik anak ni. Anak dia reti, anak orang lain fail juga. Faham? Jangan ingat anak dah tapis suruh jadikan dia konda. Sama juga contoh macam bisnes. Dia boleh buat bisnes dia berjaya. Bisnes orang lain jam. Silap-silap dia bankrupkan bisnes kita. Nampak? Jadi memang takkan pelik. Jangan pelik. Jangan pelik. Itu dia kajian. Tengok sifat kekuasaan Allah pada segala kejadian. Balik pada ilmu kita. Bismirab. Ini password. Tak sahiran. Mana tahu satu hari pakai Lamborghini. Tak sahiran. Buat selamba je. Ustaz Lamborghini Ustaz. Ustaz pakai. Bagi saya. Pakai. Pasing. Tak payah pelik. Ustaz. Betul lah Ustaz.
amalan ustaz bagi tu betul jadi ni. Saya boleh buat ustaz. Dia tu dah mula riak kan. Sambil riak dia sambung balik naik kereta, pegang steering. Dia bunuh wujud pula. Habis dua-dua benda. Sambil tu bawa dia tengok tingkap, mula takbur pula. Melarat-larat penyakit dia tu. Langgar bonggol, langgar pelahan, mula hubur dunia, sayang. Silap-silap tu dia berhenti kereta, dia turun, dia tolak kereta. Melampau sangat lah pula kan. Itu contoh. Atau ajak dia tengok ke kosan. Sama juga. Ni imam kita ada ni. Allahu akbar. Allah sedapnya baca. Terasa sedap baca. Ya Allah, ujian juga tu. Ya Allah. Tapi jangan sebelik lah. Bila apa pun ujian ataupun anak kita ke depan tu, ya Allah sedapnya anakku baca. Alahai. Kita ujuk dengan diri kita juga. Sebab anak aku tu. Tak usah pelik. Ayatnya tak usah pelik dengan apanya kelebihan seseorang. Itu kekuasaan Allah. Sebab tu bila ada kelebihan, Masya Allah. Ataupun ayatnya, Masya Allah. Tabarakallah. Haza min fa'li rabbi. Alhamdulillah. Pagar dengan pegang-pegang begitu. Sebab nanti memang akan ada nanti kelebihan Allah bagi. On the spot, pum-pum-pum-pum jadi. Nah, kita pula sibuk nak keluar tips. Allahu akbar. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, seorang usahawan yang sangat berjaya. Saya tak jumpa tip bisnes Abdul Rahman bin Auf. Kata-kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, pertama untuk bisnes kena fokus. Siapa cakap ni Abdul Rahman bin Auf? Tak jumpa. Sebab dia tidak merasa pelik dengan kejayaannya, so buat apa nak digembar-gemburkan? Orang yang pelik ni kena gembar-gembur tak? Sebab tu kalau tengok orang-orang karamah, wali-wali Allah, dia akan hilang. Orang tak kenal sebab dia tak pelik. Orang yang pelik ni dia akan panggil wartawan. Mana? Hei, saya ada sesuatu. Main. Dia pelik. Jadi buat biasa. Ada dia, lepas ni ada, mana tahu. Wallahu alam, dalam ni Allah lantik jadi wali Allah, siapa tahu. Jadi dia tak usah pelik lah. Baru nak panggil makanan sampai. Ada kelebihan ni dia. Mula nak pelik. Jangan ingat pegang, jangan pelik. Tu kupasan ujuk. Panjang ni, dia ada training je lagi. Ada training tentang ujuk ni. Training tentang diri, tentang hati ni. Ya. Nanti kita bincang lagi tentang hati insya-Allah. Ada lagi soalan? Tak ada soalan ustaz? Sungguh ni? Boleh? Baik. Alhamdulillah. Maka di sini kita lihat muka surat 39. Jadi bila kita lihat, bila berbalik pada isu ketakutan tadi, tiada cara lain untuk menghilangkan ketakutan. Ini kita bahas pada subjek ketakutan. InsyaAllah menurut ketakutan ini akan menyelesaikan beberapa isu yang lain. Kelaparan tadi, kekurangan harta, takut kurang harta, takut kekurangan jiwa, orang kata apa, orang kata ini kan. Tak maulah ustaz, nanti orang kata apa. Saya nak berubah, nanti orang kata apa. Orang kata saya jadi hajah pula, padahal nanti orang kata saya nak pakai ni kop, orang kata apa. Sebab apa? Dia takut. Jadi buang benda tu. Sebab kita hanya takut Allah kata apa. Ya? Allah kata apa? Always ingat Allah kata apa. Takut orang lain kata bagus, Allah kata tak bagus. Biarlah orang lain kata tak bagus, Allah kata bagus. Semua jangan syok sendiri. Itu saja. Itu ujuk tadi. Buang, jangan ada pelik pada diri. Kita buang pakaian keakuan, terlihatnya diri itu. Jangan sampai terlihatnya diri. Apa maksudnya? Jangan sampai terlihat keberadaan tadi, keadaan kita. Oh susah, oh senang. Tidak. Kita letakkan balik kepada kekuasaan Allah. Maka bila kekuasaan Allah, kita pergi, kita akan tumpu pada, kita akan balik pada syariat. Kita akan tumpu kepada aman. Allah yang memberikan segala mudarat. Kalau kita lihat, Nabi kata, dalam sahih hadis,
ya, bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudarat datang daripada Allah. Mudarat datang daripada Allah ni apabila bila datang mudarat, Allah dah kata tadi surah Syu'ara sebelum tadi, bila kita buat salah, mudarat sampai. Nah, bila mudarat sampai, bila kita lalai dengan Allah SWT. Sebab tu dalam peradaban kemanusiaan, tak ada lagi manusia berjaya lawan Allah. Musibah yang berlaku pada umat-umat semua sebelum ini kerana menentang Allah. Fir'aun, Qarun. Sebab apa? Mereka tidak takut dengan Allah. Maka Allah turunkan. Itu ujian tu. Mudarat tu Allah turun. Sebab tu takutlah dengan pencipta mudarat. Nah, ini pengajian kita ni. Kadang-kadang kita takut dengan benda yang bagi mudarat saja, benda saja. Tapi pencipta mudarat kita ambil sambil lewa. Macam tadilah takut pada duit tapi tak takut kepada rezeki. Oh, takut lebih pada rezeki tuan-tuan, dan takutlah hanya pada rezeki, jangan takut pada duit. Nah, maka kita alihkan kepada mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bila kata kita alihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan tumpukan kembali kepada ibadah. Suami isteri bila bergaduh, ini ayat mudah, bila boleh bergaduh, bila saling tidak membawa kepada ibadah, tidak membawa ingat kepada Allah, ingat pada dia. Bila suami tegur, diingat dia. Bila suami tegur, diingat suami. Abang ni mentang-mentang lah pergi kuliah hakikat kehidupan, nak tegur kita pula, nak pula sama-sama mengaji. Bang, kita sama-sama mengaji, seperguruan, ok? Seperguruan katanya. Cemtul. Cubalah ketika melihat suami menegur, Allah tegur. Cubalah melihat ketika isteri menegur, Allah tegur. Pum, Allah. Sebab ingat, bila ngaji bab tauhid, tidaklah berkata-kata manusia sebenarnya, melainkan dengan kata-kata yang diizinkan oleh Allah. Mutakalliman. Nak nampak? Yang berkata-kata. Kita boleh berkata-kata sebab lidah. Ada orang ada lidah tak boleh cakap? Mana datang bunyi? Tuan-tuan ingat senang nak buat bunyi ni? Dengan hidung kena kembang, kena kuncup, masuk dalam kena bergetar, belaga sini, anak tekak naik turun naik. Buk keluar suara. Tiba-tiba dia cakap, nyambut suara tu aku. Lah. Sama dengan melihat. Melihatnya kita, kita bukan mata ustaz yang melihat. Siapa kata matanya melihat? Ada orang ada mata tapi tak boleh nampak. Sebab apa? Gelap. Tutup lampu, buka mata, nampak tak? Tak nampak. Jadi yang melihat tu mata atau cahaya? Cahaya. Sebab tu sistem mata ni sistem pantulan cahaya. Kalau tiada cahaya, tiadalah penglihatan. Maka rujuk pada surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Maka yang melihat siapa? Allah. Maka ketika kita buat dosa, Allah rakam melalui mata kita sendiri. Mata ni jadi saksi. Aku tengok kau buat dosa. Macam mana Allah tengok dengan mata kau lah? Mata kau tu CCTV aku. Sebab tu nak kona ke mana pun tak jadi. Nampak tak? Mulut berkata-kata, Allah rakam terus daripada mulut kita. Terus. Sebab Allah yang kawal kata-kata. Sebab tu mudah. Jangan ada lihatnya diri. La yaduru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jangan nampak juga manfaat, manfaat pada diri. Buat kerja rumah semakin bahagia, terasa kitanya memberi kebahagiaan. Tak ada efek. Ada isteri yang tak payah buat apa-apa pun. Suami kata, awak tak payah buat apa. Buat apa bang? Duduk je. Ni rumah sepah, tak apa. Abang rasa lega rumah sepah. Ada pising gitu juga. Ada. Jadi bukan mesti kena begini, begini, tidak. Jadi manfaat, mudarat, mutlak hanya pada Allah. Nak jaga manfaat, mudarat, jaga Allah. Jaga Allah, jaga apa? Ibadah. Jaga ibadah. Dah? Ha, nampak? Jaga ibadah pada rukun khususnya.
pada khusus dan pada umum, ibadah umum, kebergantungan kita kepada Allah SWT. Sebab tu Nabi tekankan, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada pula yang perangai, dia panggil Mu'tazilah, dia menyerah. Mu'tazilah, dia menyerah pada Allah SWT. Dia kata apa? Mudarat pada Allah, sakit pun pada Allah, lantaklah apa jadi. Dia buang syariat, dia naik motor superbike tak pakai helmet. Sebab apa? Allah yang bagi mudarat, bukan kepala ni. Itu nama jahil, jahil sesat terus. Maka kata Allah, bukan. Bila kata Allah yang bagi mudarat, bila kata Allah bagi mudarat, Allah datangkan syariat yang mendatangkan mudarat. Faham? Asbab, dipanggil asbab. Maka Allah jadikan kepala ni lembut. Jadi mudarat yang dimasukkan itu adalah Allah jadikan benda keras. Benda keras tu boleh lipas kepala kita. Terbelah tu. Pakai helmet. Pakai seban, Ustaz. Naik motor. Jangan, jangan buat gitu. Nabi memakai apa nama, baju besi dia ketika berperang. Sebab yang berhadapan tu pedang. Allah takdirkan pada pedang itulah. Allah takdirkan. Itu namanya dharra. Allah menyatakan pada sifat kejadian. Bukan kata ha Allah belaka, bukan, bukan. Kita melihat pada segalanya kejadian itu ada sifat menyatakan kekuasaan Allah. Tapi tidak mustahil kalau yang keras itu jadi lembut. Itu makam martabat kepercayaan wali-wali Allah. Tapi baru nak jadi kuali, tahap kuali, jangan buat lagi. Baru kena gigit nyamuk macam nak pitam, tak payah. Ada jenis yang gitu yang wama ramaita iz ramaita, wali-wali Allah perang Badar Kubra tu tak kena. Sebab mudarat juga pada Allah. Allah yang memegang besi, Allah yang memegang segala manfaat, Allah boleh mengalihkan segala-galanya. Itu apabila sampai, bila Allah nak. Tapi kita duduk pada hamba, kita makam hamba. Nah, cuma yakinnya kita, iaitu keimanan, tidak berbelah bagi mudarat pada Allah, manfaat pada Allah. Sebab tu kita kena baca doa minta lindung. Bismillah lazi la yaduru ma'azmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasami'u. Lindungi aku ya Allah. Lindung ni kita, bukan hey, ni titanium ni kita ni. Ha, titanium tak titanium. Kalau Allah, Allah cabut manfaat pada titanium, dari titanium jadi timun. Huk, accident. Remuk. Nampak kereta yang laju Ferrari semua tu, sekali dia accident tak rupa Ferrari. Rap. Rapat kat dinding bagi. Nampak? Hati-hati. Maka itu, maka di sini apa yang saya nak lihat, nak tekankan di sini, cuba lihat muka 40. Ha, ni kita masuk implementation sikit. Kaedah pakai. Bila kaedah pakai, saya padam. Saya tak kasi. Saya pernah sentuh tajuk ni pada ada yang bertanya soalan pada sesi yang yang lepas-lepas. Cuma di sini kita dah masuk tajuk dia. Jadi saya tekankan. Baik. Apa yang dimasukkan tadi? Ini kaedah. Baik, bila kata hari ini kita nak memahami tentang sifat kekuasaan Allah. Si Ahmed di sini musibah dia adalah hutang. Bila kata melihat ujian atau persoalan tadi, ketakutan, kembalikan kepada Allah. Sebab apa kena kembali? Sebab bila kita ngaji bab sifat 20 tauhid, ada itu sifat dia. Ketakutan kita pada apa? Dunia. Kita bukan takut pada Allah, kita takut pada dunia ini. Sebab apa kita alihkan kepada atas? Sebab dunia ni sifatnya tiada. Kalaupun dunia ini diuji dengan susah, terus bimbang, susah ni akan tiada.
Kalau senang, jangan senang sangat, jangan galik sangat. Senang ni akan tiada pada bila-bila masa. Maka kita tidak bersandar pada keadaan, kita bersandar pada yang mutlak, itu Allah. Bila bersandar kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga Allah. Faskuruni azkurkum, kau ingat aku, aku ingat kau. Allah kata jaga Allah. Macam mana kita mula letakkan ibadah ataupun amal soleh sebagai gantian ataupun cagaran? Sebab cagaran ni bermaksud Allah dengan sifatnya yang ada, dia akan menurunkan balik kepada dunia ini untuk diadakan, diadakan. Atau diciptakan. Ini pencipta, ini ciptaan. Okay. Bila nak Allah bagi cagaran, nampak tak? Kalau nak cagar, baik, apa yang Allah bagi pada dunia ini, dunia susah senang ini, apa yang diadakan pada dunia itu, baik, susah dan senang ini sifat Allah jadikan lapang ni sempit, lapang. Pertama sekali Allah akan turunkan keadaan dia, keadaan situasi itu dia tidak berbentuk, sebab Allah ni dia bila kata dia subjektif, dia turunkan sesuatu benda tu dia bagi rasa. Sempit subjektif, semua orang sempit berbagai-bagai cara sempit, tapi yang sempit susah tu dia jadi sempit. Nah, lapang, senang tu apa maksud? Dia rasa lapang, maksud turunnya di hati. Ini suasana hati. Baik. Ini prosedur dia. Allah turunkan balik bila kita takut tadi, sebab ini pun di hati. Allah turunkan balik bila kita ada cagaran dengan Allah SWT, ibadah tadi, illa liya'budun, bila kamu bagi apa yang aku nak, ketaatan dalam ibadah, aku bagi pula apa yang sepatutnya kamu dapat. Dunia, tapi dunia bermula dengan dunia, tidak, dunia bermula di hatimu, kemudian kamu terjemahkan pada dunia. Itu CP dia. Kalau Allah bagi hati lapang, maka Allah, kita akan lapangkan dunia itu. Kalau Allah bagi hati kita sempit, kita akan sempitkan dunia itu. Itu kaedah dia. Maka di sini, yang lebih fokus ataupun lebih jelas, kita nak masukkan sifat Allah. Bila Allah turunkan sesuatu ujian yang berbentuk hutang tadi, baik, kita faham perkata, perkataan eh, kita letakkan balik hutang ini dunia. Kita faham dulu hutang dunia, ya dunia. Habis yang takut pada hutang ni apa? Dia ada sifat dia. Nampak? Dia ada sifat dia ni. Susah. Dia ada sifat hutang sempit. Dia ada sifat. Kalau hutang tidak susah, tidak sempit, maka kita tak pun takut. Ada hutang? Ada. Susah tak? Buat apa hutang? Berapa hutang kamu? 5 juta sebulan. Amboi. Bayar, apa nak risau, saya income 100 juta sebulan. Jadi tidaklah bagi susah bagi dia, tak sempit pun bagi dia. Dia cakap macam tu. Tapi bila Allah sempitkan susah kan, hutang berapa? 5 juta, income 1 juta, tak cukup 4 juta. Maka di sini yang dilihat itu keadaan itu, dia dah mula rasa. Baik, di sini dia nampak mudarat. Bila tengok susah, bila tengok sempit, dia ada satu perkataan yang lebih ditakuti. Mudarat. Sebab itu Allah turunkan mudarat ini, Allah turunkan balik. Sebab benda-benda ni bila kita padam, dia akan ada satu keluar perkataan, mudarat. Mudarat ni kalau tak bayar ni. Mudarat. Hutang kalau tidak dibayar akan menjadi mudarat dunia, mudarat akhirat. Sebab apa? Dia melibatkan orang tak maafkan, pahala tak terangkat. Nampak? Itu mudarat di segi akhirat, mudarat di segi dunia,
hidup dengan ketakutan, orang cari. Baik, maka di sini kita pun melihat kaedahnya. Bila kata kembalikan balik ketakutan dunia, sifatnya tiada, turun ke bawah, susah ni tiada, sempit ni tiada, mudarat ni pada dunia pun asalnya tak ada. Sebab dia ada asal dia. Perkataan asal mudarat ni iaitu datang daripada satu nama, letak pada Allah, iaitu Yadar. Yang Maha memberi mudarat. Itu kaedah dia. Ini kita buka satu-satu. Kadang-kadang orang tengok hutang dia. Dia tak nak belajar dengan hutang ni. Akhirnya dia cari duit, dia dapat duit. Ilmu, tak dapat. Akhirnya apa dia buat? Dia hutang lagi sekali. Pengalaman dia, cari duit. Selesai duit, selesai. Kemudian tiba-tiba dia hutang lagi sekali. Jadi ilmu yang dia dapat, ilmu cari duit. Menyelesaikan hutang. Tapi ketakutan, kerisauan dia tetap ada. Sebab tu datang balik. Kita tak nak benda tu berulang-ulang. Ya? Baik. Caranya kita kena tengok sebalik kejadian. Tu nak lihat dengan kuasa Allah. Apakah di sebalik hutang yang Allah nak sampaikan kepada kita? Ini ujian. Yang menimpa kita, persoalannya. Kamu takut kenapa sebenarnya pada hutang? Ini persoalan sebenar. Ya Allah, aku takutkan mudarat pada hutang. Itu ayat dah. Kau angkat mudarat ni sementara hutang belum diselesaikan. Ada orang ada hutang, mudarat datang sekali. Betul tak? Dia tak bayar kereta. Yang dijadikan mudarat bila kereta kena tarik, itu mudarat. Kalau tak bayar, belum mudarat lagi sebab dia boleh bawa. Siap dia lambai-lambai lagi. Pergi jumpa kawan, pergi buat bisnes. Sempat lagi buat bisnes tu, diam-diam. Dia tak tahu kereta aku dah 3 bulan nak kena tarik. Janganlah contoh kan. Ada orang yang mengalami situasi begini, tentu jangan ingat tak ada, ada. Tapi Allah holkan. Sebab apa? Allah angkat mudarat. Sebab mudarat ni sifat aku. Sifat dunia pada sifat asalnya, hutang ni dah ada. Tapi kerana keimanan dia tadi, dia mengangkat, tak ada ni, susah ni tak ada, sempit pun tak ada, mudarat pun tak ada, yang ada engkau ya Allah. Dia balikkan balik pada sifat Allah. Ya Allah, kau yang maha bagi mudarat kepada aku, kau yang mendatangkan susah, kau yang mendatangkan sempit. Tu zikir tu. Tapi zikir dengan faham. Kalau tak, zikir ni adalah abdul zikru fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Tapi bila kita huraikan, ketika dia berhadapan dengan dunia, hutang, kita cabut sifat dunia tu. Pada hutang tu sifat dia, dunia tu tiada, tiada, cabut, tiada. Hutang ada, hutang memang ada, tapi mudarat tiada. Sebab apa? Mudarat bukan duduk pada hutang. Mudarat duduk pada siapa? Nah, mudarat duduk pada sifat Allah. Sekarang ni nak counter hutang, dia kena minta apa? Ya, minta rezeki pula. Minta sifat rezeki. Minta Allah tukar ni jadi rezeki. Tu kaedah. Itu gitu. Tapi ustaz, bagaimana kaedahnya ni? Sebab itu bila kita lihat ada orang yang ada masalah hutang, masalah rezeki, masalah dunia ni, dia kan ada konsisten amal yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kena ada konsisten. Bermaksud kalau kita diberi ujian susah, kalau kita cek-cek balik kita tak ada konsisten amal, cepat-cepatlah cari konsisten amal tu balik. Kena muasabah. Tu dia panggil muasabah. Utama amal yang kena kita jaga paling utama. Sebab semua ni melibatkan masa.
Semua ni melibatkan masa, proses. Sebab tu kan kadang orang tak sabar nak tunggu tu, sebab masa tu. Tapi kadang-kadang dia buat ikut dunia pun, masa pun berjalan, penyelesaian tak sampai. Nampak tak? Itu kaedah dia. Jadi caranya, bila kita tahu kat mana punca, sebab kita nak cabut sifat ni, hutang, hutang-hutang lah, tapi sebenarnya aku takut itu mudarat. Ya Allah, sifat kau yang maha bagi mudarat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah SWT, dalam cerita, pergilah tengok KL Special Forces. Tengok tu. Dan kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW bercerita dalam satu keadaan, ada seorang sahabat ni, dia adalah pencetus pada sifat munafik. Dia solat tu, dia rasa dia masuk masjid, dia rasa dia lebih mulia pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kata, siapa yang boleh penggal kepala dia waktu dia di tengah. Dan maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Dia nak pergi, nak pergi tengok tengah solat, tak jadi penggal. Walaupun kata tadi nama munafik, siapa dia tengah solat. Begitu juga pergi pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pergi dia sekali, Abu Bakar datang, Umar pula bangun, tengok tengah solat juga, tak jadi. Lepas pagi pada Sayyidina Ali, kadang Allah wajah nak pergi tengok, dah tak ada orang tu. Nampak? Itu satu. Mudarat, musibah takkan datang kepada orang yang di dalam ibadat. Anda faham? Aceh, tsunami, tempat mana yang tak rubuh? Masjid. Sebab tu kalau dalam undang-undang ataupun protokol perang di dalam Islam, masjid tidak boleh disentuh, rumah ibadat tak boleh disentuh. Siapa pun yang lari dalam ni, tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh ketika tengah ibadah. Nampak? Sama dengan cerita tadi KS Special Force. Siapa nama Samsul tu, anak Samsul Yusuf tu kan? Samsul Yusuf lah nama dia. Dia jadi jahat. Dia jahat, orang-orang nak pergi tangkap isteri Rosham Noor. Dia telefon, cantik isteri kau. Orang kelapa ni, kelapa ni. Rosham Noor dah kelapa. Dia berlagi nak balik. Dia tengok isteri dia tengah solat. Rupanya waktu jahat ni datang nak bunuh, tengok dia tengah solat, tak jadi. Ada juga mesej tu. Baik, saya nak bagi tahu bagaimana keadaan kita tuan-tuan ketika ada masalah tapi kita sedang di dalam ibadah. Agakkah Allah buat apa? Orang nak tarik pun tak jadi. Dia pergi mana? Ya Allah, dia pergi masjid, tak jadi tarik. Tak jadi tarik. Sebab tu ringtone tukar, ringtone handphone tu tukar. Astaghfirullahalazim. Orang telefon insaf. Kalau tak nak, nak bagi orang bank telefon, dia rasa sabar, tenang, tukar ringtone, caller ringtone tu. Ini bagi tip lah terus. Ya Latif, Ya Latif. Tu, siapa nama dah? Hamidun tu, Hafiz Hamidun. Ada ni macam-macam jenis suara tu kan ada. Tukar zikir. Lagi ada dalam masalah, lagi kita faham sifat dia yang kita nak, lagi kita dekat dengan dia. Bila dah selesai masalah, jangan cari pasal tinggalkan dia balik. Dah tahu dari dia. Gimana je? Tak ada dah. Bila jumpa balik, gimana je? Alhamdulillah, saya selesai masalah saya dah. Selesai masalah dah. Tengok kelas baru hilang dah. Gimana? Semua dah selesai masalah. Cari orang baru yang ada masalah pula masuk. Orang ada selesai masalah tinggal. Selesai masalah tak boleh. Ini bukan soal masalah tak masalah. Kita nak kembali kepada Allah. Allah datangkan asbab kita nak kembali dia. Nah, bila susah tu lagi cepat asbab dia. Kan doa time susah, ya Allah, dengan doa time senang, mana mana sedap doa? Susah. Jadi bagus susah selalu. Oh, tak nak ustaz. Kalau tak nak susah selalu, kenalah doa khusyuk selalu, biarpun susah atau senang. Jangan sebab benda, sebab engkau. Ya Allah, aku doa ni sebab sifat engkau ni. Ya Allah, aku takut dengan engkau. Nampak? Kau sekarang jadikan hutang pada aku. Aku takut pada hutang sebelum ni sebab aku tak ngaji. Aku dah ngaji, ya Allah.
kena batang hidung aku datang kelas itu lagi. Lalu aku ubah doa aku. Borak dengan Allah kena macam itulah. Hati ke hati, hak tu hak. Ya Allah, mulai hari ini aku takut kepada sifat-Mu ya Dar. Kau yang mendatangkan manfaat, kau yang mendatangkan mudarat. Aku takut mudarat pada hutang, bukan hutang. Ada hutang-hutang yang boleh bayar kan? Rasulullah pun berhutang, tapi Rasulullah boleh bayar. Yang jadi isu adalah hutang tak nak bayar dan buat-buat tak nak bayar. Pun ada masalah pula. Begitu ceritanya. Maka boleh tukar situasi ini kepada situasi macam-macam keadaan. Bagai contoh, oh, nanti bab rezeki saya akan masukkan. Nah, maka di sini kalau kita lihat isu pada ujian ni, apa saya tulis adalah syirik. Ha, syirik. Ketika didatangkan dunia ni, Allah datangkan hutang, kita bimbang syirik masuk dalam jiwa kita, ketakutan pada hutang sehingga dia tak nak solat. Sebab solat nothing, tak boleh khusyuk ustaz, sebab selesai hutang dulu baru khusyuk. Aku nak tengok dia selesai hutang tak datang ke tidak, contoh lah. Dia kena takut pada, ini kaedah dia, tengok benda, ingat sifat. Ha, belajarlah satu-satu. Hari ini kita belajar beginilah caranya pada hutang, sebab ini benda yang biasa kita hadapi. Dan walaupun kita tak kena, mungkin anak kita, anak kita ke siapa pun boleh kena hutang dunia. Dan ingat, ada lagi hutang akhirat dengan Allah. Hutang akhirat amal. Nampak? Jadi bila datang sesuatu musibah yang kita tak sanggup kena, innalillahi, ini maksudnya dari Allah datang ini mudarat, kepada Allah lah mudarat ini. Ya Allah, aku kembalikan mudarat ini pada Engkau, maka aku datang pada Engkau dengan ibadat solat. Aku dulu tak jaga solat, aku tak jaga Quran, aku tak jaga hati, aku tak jaga Engkau, Engkau tak jaga aku, menyebabkan aku terlalai, menyebabkan aku tak mampu nak uruskan dunia sehingga berhutang. Macam itulah cerita dia. Itu aturan dia. Nah, ha. Maka di sini kalau kita lihat, itulah dia. Kita takut sebenarnya perkara yang dilihat mampu mendatangkan mudarat itu pada kita, sedangkan yang memberi mudarat itu hanya Allah. Maka takutlah kita kepada Allah yang Maha memberi mudarat. Bukan takut pada ketiadaan duit, bukan takut pada manusia yang mendatangkan mudarat. Kita kena takut pula pada manusia yang mendatangkan mudarat. Sembah dia pula, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Ha, begini. Cerita apa? Cerita KL Forces juga. Dia ni jadi, dia nak jadi ketua penyelamat penjenayah. Tiba-tiba penjenayah tu tangkap anak dia. Dia acuh senapang macam ni. Yang kawan ni takut hilang anak, takut hilang bini. Maka dia melepaskan penjahat tu pergi. Dia pun angkat tangan lah macam ni. Tolonglah, sembah macam ni. Bagi orang Islam, cerita Maisarah, tukang sisir rambut Firaun, ketika diuji untuk hilang keluarganya, anak kecil, Allah takdirkan anaknya bercakap, Ma, see you in Jannah, don't worry. Cakap macam tu. You nak ambil anak saya, ambil lah. Iman cakap anak saya tak hilang. Nampak tak? Kalau itu kita berada di jalan Allah SWT. Sebab tu orang yang berperang syahid fisabilillah, dia tak ada ingat orang tersayang. Dengan pedang dia, ingat orang tersayang. Bawalah berhati-hati kuda itu. Tak ada dah. Dia angkat pedang, takbir Allah Akbar, boom, dia tibah dia. Tapi dia ingat apa? Dia ingat Allah sayang dia. Bila Allah sayang dia, Allah sayangkan keluarga dia, Allah sayangkan semua yang ada pada dia. Cara ini bermain dengan dalaman semua. Ubah kata-kata, ubah apa yang kita fikir. Kita akan ubah tindakan kita. Nampak? Maka muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Sebab tu ada orang tadi dia sanggup sembah manusia, tapi untuk dengan Allah dia tak nak sembah. Dia tak nak takut berlari datang jumpa Allah. Ada susah jumpa Allah, ya Allah, patut sembah Allah lah. Tolong, buat tak apa dengan Allah, doa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Kau pahal buat macam tu, dah takut sangat. Dah doa tu sampai tertutup macam ni.
Tolonglah ya Allah. Ataupun tengah sujud, sembah, sembah sungguh. Angkatlah mudarat ni ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku takut dekat engkau. Allah pun, kalau takut ke aku, jaga waktu solat. Yang pertama, jaga ibadat, jaga itu, jaga ni. Allah minta lah jaga ni Allah punya. Itu keadaan dia. Baik, muslimin dan muslimat mata Allah SWT. Maka sebab itulah jual masalah perlu timbul muslimat itu, hendaklah membaca qulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, muka surat 41. Ya? Kita habis dengan kat sini ya. Muka surat 41. Nak habis dah. Baik, maka semua saya nak sentuh tentang bagaimana kita menjaga segala ataupun jasad kita ni. Ketakutan mula nak masuk bab ibadat. Bila ujian tu datang dan kita nak mula nak betulkan balik keadaan dunia kita, maka perbetulkan bermula dengan Allah. Hablum minallah. Keadaan dunia dah berlaku kerana kesilapan kita. Redha dan terimalah. Mengaku je silap dengan Allah Subhanahu wa taala. Surrender. Allahu akbar. Surrender. Ya Allah, aku silap. Ya Allah, betul-betul. Aku tak pandai. Aku sebab tu aku berhutang. Aku tak pandai. Aku ingat dulu aku pandai. No. Aku tak pandai, ya Allah. Gaduh dengan bini, dengan isteri. Aku tak pandai. Aku ingat aku dah pasangan. So in love. Couple. Tak jadi juga. Surrender lah kadang-kadang. Ya Allah, aku tak reti, ya Allah. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Aku terima lah, ya Allah. Kau buat apa pun lepas ni aku terima balik. Dia mula nak menyerah. Kan nak kena gari kan. Ini bukan gari belakang, gari depan ni. Sebab apa? Menyerah diri. Ini garilah saya ni. Saya bersalah. Ini gari tu, itulah. Nampak? Maka di situlah bermula perjalanan seluruh jasadnya kembali untuk disembahkan kepada Allah SWT. Kan? Maka di sini kalau kita lihat daripada Abu Laik sama akan diri daripada bagaimana membahaskan ketakutan ni. Maka di sini kita lihat bagaimana dia mecahkan pada 7 perkara pada diri. Bila kata nak betulkan pada Allah, bermula daripada diri. Bermula yang pertama pada lidahnya. Betulkan balik percakapan, eh? Sebab dengan lidah dia banyak membantu untuk membetulkan hati juga, eh? Di sini terus nombor pertama terus letak lidah. Sebab lidah ada kaitan dengan hati, hati kaitan dengan lidah. Dia tidak terpisah sebenarnya. Macam tadi, kalau ketika ujian datang benda yang baik-baik, maka dia keluar baik-baik. Kalau ujian datang benda yang buruk, dia akan keluar yang buruk-buruk. Maka lepas ni jangan burukkan keadaan. Maka lidah datang, maka ia mencegah dia berkata dusta. Jauhkan daripada sifat dusta sidik tu. Hutang daripada mana? Allah kata, daripada engkau, ya Allah. Jaga balik lidah. Kau yang tengah mudarat. Kita mula nak jaga lidah kita. Kita mula nak kata-kata yang bersifat kekuasaan Allah. Tauhid. Mengumpat, menfitnah, menipu daripada perkataan tidak berguna. Sebaliknya, ia disibukkan dengan zikir kepada Allah SWT. Baca Quran dan menghafal ilmu. Macam datang ni, baca buku, baca kitab. Orang kadang ada masalah, dia nak bincangkan masalah. Betul tak? Dia lagi nak komen, nak cakap. Takkan selesai masalah. Masalah selesai itu apabila dia kembali kepada persoalan utama dia. Lidahnya ke mana pergi. Betul, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu istighfar lah, kembali. Banyakkanlah istighfar. Rasa makan berat. Banyakkan istighfar. Astagfirullah. Ataupun, afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ataupun Allah, 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 Allah. Sampai ringan lidah tu. Ada orang dia masih berat berzikir tapi ringan bercerita masalah. Betul tak? Siap buat sinopsis. Kisah kegagalan saya jadikan inspirasi untukmu. Ya Allah. Dalam Islam bukan begitu ya. Kisah buruk kita, kisah silam kita, kisah kejatuhan kita bukan untuk menjadi publicity. Maka simpanlah baik-baik, jadikan pengajaran dan sempadan. Yang kita nak keluarkan di sini adalah ilmu yang dipelajari.
Ustaz nak dapat ni apa? Cerita juga Ustaz, cerita sikit masalah. Buat apa saya cerita masalah saya? Nak dapat-dapat ni tuan-tuan, tiba-tiba dapat? Tidak. Sama juga, melalui juga perjalanan-perjalanan, akhirnya Allah bagi ilmu. Begitulah tuan-tuan, mencari jalan, akhirnya dapat ilmu. Akhirnya nanti orang cakap, macam ni nak selesai masalah, ceritalah balik ilmu ni. Bukan nak cerita, kau tahu masalah aku? Sama macam kita. Kita sama. Hei, dia baru pergi ngaji. Aku mahu suami aku tak ni lah. Bukan kata suami kau, suami aku pun sama. 10 kali ganda, mujur lah pergi kelas. Bau kelas. Patutnya aku ada masalah. Apa dia masalah? Tahulah masalah hidup aku ni. Tak. Masalah ni pertama, rujuk surah Al-Baqarah 155. dia nak mula lah tu kan. Dia nak mula start engine. Tak, aku bukan nasi ustazah. Aku nak ingatkan diri aku. Sebenarnya Allah nak uji apa yang kita takut. Yang kau sejak bila cakap macam ni ni? nak praktis. Kau tak takkan nak cakap depan cermin sorang-sorang kan? Inilah masanya. Nak bercerita, nak mengeluarkan balik. Time bila? Time masanya sampailah. Time orang mengadu kat kita. Kita pun keluarkan balik buah-buah kita yang boleh kita cakap. Kalau agak-agak tak reti nak lukis macam ni, suruh datang kelas. Itu saja. Aku nak lukiskan jadi kucing pula kan? tak payahlah kau datang kelas kan? Senang nanti kau tahulah dia punya tu. Ya, kau tengok. Aku tengok kau sekarang ni makin okey. Makin relax. Kau makan minuman apa? minuman pula. Dusta. Dia dusta. Sejak aku minumkan jus ni kan, aku rasa tenang lah. Apa kena mengena jus dengan ketenangan katanya? Ketenangan apabila dia faham. Ni kata dusta. Nampak? Ada orang tak kena mengena cerita tentang ilmu. Kena masalah, dia cerita benda lain. Atau ceritalah tentang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak boleh nak explain, please come, datang belajar. Sebab semua sifat daripada dia, aku sebelum tak nampak. Aku ingat hutang tu mudarat. Rupanya hutang tu bukan mudarat, hutang tu hutang lah. Nah, kalau orang tanya, hutang tu apa? Hutang tu hutang lah, dan hutang tu mesti dibayar. Itu je. Tapi aku mudarat lah sekarang ni. Bila kau dah berhadapan dengan mudarat, bermaksud kau bukan berhadapan dengan isu hutang. Sebab ada orang ada hutang tapi dia tidak mudarat nak bayar. Betul tak? Allah limpahkan rezeki dia. Tapi engkau mula mudarat, bermaksud kau ada masalah ibadah. Mari datang kelas. Inilah masanya. Kita kempen cukup-cukup, tuan-tuan. Kita keluarkan manifesto. Manifesto. manifesto pula dah keluar. Kalau kita ikut Allah SWT, apa yang Allah janjikan? Kita cakap macam tu. Allah menjanjikan kebebasan. Isu kamu akan hilang. Mudarat kamu tiada. Kamu akan rasa tenang. Dah hubung macam YB pula bercakap tu kan. Contoh-contoh. Asyik stres. Nampak bila situ mudarat ni stres muka. Jangan fikir nak selesai macam mana. Ingat, kita fikir betulkan hubungan kita dengan Allah. Yakinlah, macam mana datang tak terfikir, begitulah pergi pun tak terfikir. Ada terfikir nak berhutang? Tak terfikir. Macam tadi ada terfikir nak kahwin bergaduh? Tak terfikir. Manusia tak pernah fikirkan nak buruk-buruk ni. Tetapi sebab dia mula berfikir, dunia ni mula datang yang buruk-buruk. Kan? Lidah ubah. Baru pergi, bila kata lidah ni membawa kepada kolbu dia. Dia ada kaitan, ulama susun, kolbunya. Hatinya, iaitu kata apa? Dia mengeluarkan rasa permusuhan, dengki, hasad kepada teman. Macam tadi, bila ada masalah, bila kita dah belajar, la yaduru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama', maafkan. Dia tak ada kaitan dengan manusia lain dah. Ubah. Lagi bulan Rejab masih ada ni. Padamkan kebenci. Sebab tu kadang-kadang siapa yang kadang-kadang tanya, saya akan tanya, ada masalah dengan siapa? Dia kan sebenarnya ada. Aha, dia mula. Tapi saya dah lupa, saya dah maafkan tapi saya tak lupa. Tu je lah.
Sebab kalau dia tak datang dalam hidup saya, saya tak jadi macam ni. Ah, dia mula. Nampak? Jadi hapuskan hasad dengki, tak yang ada kesusahan, kesenangan itu saja dihapuskan. Maka dia bahaya dalam kalbu, menjadi hati ini dia akan jadi tempat bersarangnya penyakit-penyakit kalbu yang lain. Dia mula dengan dengki lah, tak puas hati, dengki lah tu. Ada masalah, dia ingat dia je ada masalah. Lepas dia tengok orang yang tak nak tolong, kita marah pula orang yang tak nak tolong. Betul tak? Jangan begitu. Tak boleh. Allah, orang tak tolong, Allah tak takdirkan lagi orang tu tolong. Tak apa. Ini tak. Bila orang tu tak tolong, kalau nak bertembung, dia kona tempat lain tu. Bila dah berjaya, kau lah dulu tak tolong aku. Oh, marah. Sekarang aku dah senang tau. Mula nak menunjuk pula. Ini pengangai. Jangan, tak boleh. Dan yang ketiga, pandangan. Mulai hari ni, caranya kita betulkan pandangan kita. Yang pertama, ni cek kaedahnya. Saya betulkan balik pandangan, melihat utang. Betulkan pandangan balik. Lihat balik dengan kekuasaan Allah. Itu belajar. Ini kita dalam tajuk ini, Iqra ni. Dulu kita faham hutang. Ilmu nak menyelesaikan hutang. Sekarang ni, ilmu yang ada di sebalik hutang. Kita tengok dengan sifat Allah tu. Nampak? Maka, kita juga mengurangkan memandang. Ini nafsu-nafsu, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang diharamkan. Pandangannya pun tidak dituju pada dunia. Nampak? Ulama kata, pandangannya pun tidak ditujukan kepada dunia dengan penuh kecintaan. Dituju pada hutang. Allah bagusnya, tak ada hutang ni. Seronoknya, seronoknya. Dia mula berazam nak ada duit banyak. Supaya aku tak lagi hidup dalam hutang. Bebaskan hutang. Nampak? Dia bebaskan hutang, dia masuk perangkap satu lagi. Jadi, takbur. Tak mau begitu. Dan kita mula bercinta dengan dunia. Sebab kita ni susah. Bila susah, kita pernah berhutang. Bila orang lain ada hutang, kita pernah susah. Kita dah selesai masalah. Kita bercinta nak pula nak tolong dia. Ini ada masalah. Dia kata apa? Macam mana kau kena, macam tu aku kena. Kau rasalah pula. Saya bukan tak nak tolong ustaz, tapi saya nak didik dia. Rasa macam mana saya rasa ustaz. Tuan-tuan, ini pahala. Mungkin bahagian kita macam ni, bahagian dia bukan begitu. Bahagian dia mendapat pertolongan daripada kita. Allah takdirkan kita tolong dia, tolonglah. Tapi sebab dia dah bersusah payah dengan hutang, dia berempat pula, selesai hutang dia, orang lain datang pada dia, dia pun ajar, kau kena usaha sungguh-sungguh. Duit ni bukan untuk bayar hutang kau. Oh, marah pula tu kan. Nah, itulah, lupa diri lagi. Cuba ingat Allah. Oh, dia ingat Allah. Dia didik juga orang untuk Allah. Tapi dia lupa diri dia. Dia dah mula bercinta dengan dunia. Nampak? Nah, maka, sebaliknya mengarahkan pandangan kepada sesuatu yang boleh diambil pengajaran. Nah, nampak? Ni ulama kata ni, alihkan pandangan kepada sesuatu yang boleh ambil pengajaran. Hutang, apa pengajaran hutang? Ambil pengajaran. Keluar semua ilmu kat situ. Kita ingat sebenarnya hutang satu benda yang buruk. Rupanya bukan. Dia adalah asbab nak mengenal Allah. Betul tak? Maka baiklah itu hutang. Maka tanpa mana sesuatu tidak halal baginya. Mengenai hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, nescaya pada hari kiamat Allah SWT akan memenuhi kedua pandangannya, kedua matanya dengan api neraka. Jadi kita berhenti kat sini, nanti kita sambung lagi yang belakang tu. Maka tiga perkara ini kita bangunkan dulu untuk mengelakkan atau nak keluar daripada permasalahan ini. Lidah, hati dan pandangan. Lihat perkara yang haram. Dan jangan melihat benda-benda yang buruk. Buruk-buruk pun yang haram. Kita tengok orang, kita hasad. Tadi, bila hasad dia, tengok orang, kita hasad. Itu pandangan yang haram. Bila pandangan yang haram, Allah akan tukar hidup dia jadi neraka. Nah, jadi, itulah kesimpulan awal yang kita boleh buat. Setiap musibah yang berlaku, kesimpulannya, dia adalah untuk mengajar kita mengenal Allah. Nampak, sebelum kita ingat hutang tu hutang. Tetapi rupanya hutang, dengan asbab hutang, kita kena sifat Allah, ya dar, yang bagi mudarat. Kita kenal sifat Allah, ya Razzaq, yang memberi rezeki.
Kita kenal sifat Allah yang maha menjaga kita, yang beri manfaat bagi orang yang Allah pilih. Ada orang dengan hutang, dia hanya kenal duit. Nampak? Dia ada hutang, dia kenal duit, maka dia menguasai ilmu duit. Kita bila ada hutang, kita mengenal pengajaran, iaitu mengenal Allah, kita menguasai ilmu buat duit. Ini ilmu buat duit lah ni. Tadi ilmu duit saja. Ilmu duit kena cari, kena berusaha, tak cukup tanah kita nak buat. Tapi kalau ilmu yang mendatangkan duit, lain, tu rezeki. Rezeki ni Allah akan convert mengikut keperluan kita. Allah convert rezeki sifat Allah. Allah convert rezeki nafas, nafas. Rezeki anak, anak. Rezeki suami, suami. Rezeki duit, duit. Kamu tengah apa sekarang ni? Kamu hutang, hutang nak pakai apa duit? Kita pun tahu, Allah pun tahu. Nampak? Ha. Jadi kita pun kena buat begitu untuk faham. Sama contoh macam tabung masjid lalu. Tabung tu perlukan apa? Sedekah. Jadi bila sedekah, jangan senyum. Kau apa? Sedekah. Sampai kesudah tak selesai masalah tabung tu, masukkan duit. Begitulah Allah SWT melihat kita hutang. Allah tahu untuk saya hutang kena ada duit. Cuma kita tak menuju terus kepada duit. Kita corner, buat U-turn, sap, pergi pada punca dulu. Betulkan sebab tujuannya tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah SWT, kita tak nak buat pisang berbuah dua kali. Kita tak nak mengalami perkara yang sama berulang-ulang kali. Ha, jadi kena betulkan kaedahnya, insyaAllah. Habis? Dah terlajak 15 minit. Eh, tak ada jam. Tak ada soalan? Last. Malaikat lalu ni. Sepi. Allah tenang dia bagi jiwa-jiwanya dipenuhi dengan keyakinan ni. Alah, tak apalah. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita berdoa supaya Allah bantu kita dalam apa jua keadaan. Nah, mana yang ada masalah, Allah keluarkan pada masalah. Mana ada hutang, Allah selesaikan segala hutang. Mana yang sakit, Allah selesaikan segala kesakitan. Nah, Allah berikan kekuatan yang paling penting, biarpun apa jadi, susah atau senang, keimanan sentiasa bertambah. Nah, semakin kita kenal Allah, ingat medium ni, susah untuk kenal Allah, senang untuk kenal Allah. Apa pun yang datang, jadikan asbab untuk kita kenal Allah. Maka sebab kita nak balik, kena kenal Allah, supaya di sana kita boleh jumpa Allah. Kalau di dunia kita tidak kenal, maka bagaimana jumpa Allah di akhirat nanti? Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum.